Kini kita dihadapkan dengan babak baru dalam menghadapi pandemi. Namun tentu semuanya butuh adaptasi. Bagi mereka yang terus bekerja dan tetap harus bekerja dari luar rumah meninggalkan keluarga tercinta sedari awal masa pandemi, mendapat perhatian lebih dari keluarga besar Sinarmas melalui program ETF Peduli COVID-19. Dimanapun mereka berada, tak hanya di ibu kota Jakarta, mereka adalah bagian dari kita, layak mendapatkan uluran kasih dan perhatian. Saya harus berterima kasih sekali kepada Eka Cipta Foundation yang telah memberikan bantuan dan peduli pada kami sebagai pekerja. Saya sangat berterima kasih kepada Eka Cipta Foundation karena telah saling peduli kepada kami. Terima kasih kepada keluarga besar Sinarmas yang telah memberikan sumbangan melalui Eka Cipta Foundation. Kami sangat membutuhkan bantuan ini dan sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih kepada Eka Cipta Foundation telah memberikan bantuan ini. Waspada, kita jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan kita kerja, dan jangan lupa tetap pakai masker. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan berjalan beraktivitas seperti semula. Pandemi ini hanya sementara, namun kebaikan akan terukir selamanya. Terima kasih, Eka Cipta Foundation. Terima kasih, Eka Cipta Foundation.